Bevin, seorang anak yatim yang viral karena bersuara emas, telah mampu menyantuni anak yatim dan kaum duafa dari hasil donasi terkumpul lewat lantunan suaranya. Izinkan ku bicara. Bevin, yang merupakan anak yatim binaan Kapolres Pelabuhan Berawan KBP Iguan Lubis, turut menyumbang dari hasil menyanyinya kepada para anak yatim dan kaum duafa secara langsung yang dilaksanakan Pevin bersama tim relawan komunitas sedekah Jumat. Semula, Pevin menghibur anak-anak TK Banatus Saliah berlanjut menghibur di SMK Delima Nusantara Martubung. Kegiatan hiburan bernyanyi oleh Pevin disambut antusias para pelajar dalam rangka pengumpulan donasi untuk disumbangkan kepada anak yatim dan kaum duafa. Selanjutnya, pembagian bantuan sembako berupa beras sebanyak 100 karung diberikan kepada anak yatim dan kaum duafa. Jumat Berkah bersama komunitas sedekah Jumat binaan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis bertempat di halaman SMK Yayasan Delima Nusantara, RSU Delima Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Dan nanti Pepin setiap Jumat akan show keliling. Kapolres melakukan pelepasan sedekah Jumat tempat di RSUD 5 sekolah SMK di Nusantara Medan. Jadi kita dari tim Rumah Sakit Umum 5 sangat berterima kasih dipilihnya Rumah Sakit Umum 5 sebagai pelepasan sedekah Jumat oleh Pak Kapolres beserta timnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jelaskan Pak atas kegiatan hari ini Pak, ya, bersama Pepin Pak. Ya, kita hari itu ya, juga sedekah Jumat kami pusatkan di Rumah Sakit Delima keberangkatan relawan sedekah Jumat yang mana hari ini dihadir oleh kami Pepin ya. Nanti sebelum ada demikian kemarin semoga kegiatan sedekah Jumat ini lebih besar nantinya. Lebih banyak tempat dari masyarakat yang mampu dan anak-anak yang mampu. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsauran Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.